Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasyim yang insya Allah semuanya solih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan tauri umur, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Maulid Nabi yang diadakan oleh SMK Wahid Hasyim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Anak-anakku, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan hari kelahiran seorang manusia pilihan Allah, yang di mana pada saat kelahiran itu, kelahiran beliau itu, ada satu peristiwa yang sangat terkenal pada sejarah Islam, yakni penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Saat itu penyerangan itu digagalkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu dari surga. Anak-anakku, dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata kelahiran seorang pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad, sudah dimulai dengan tanda-tanda kehebatan beliau. Untuk itu kita harus bisa. Untuk itu kita harus bisa meneladani sikap Rasulullah, yang dimana beliau itu terkenal sangat sabar. Ada satu peristiwa bagaimana seorang yang terkenal sangat jahat, yang terkenal sangat memerangi Islam, yaitu Abu Lahab, yang saking jahatnya sampai namanya ditulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Di situ dijelaskan Abu Lahab akan dibebaskan dari siksa api neraka setiap hari kelahiran Rasulullah. Yaitu setiap hari Senin Abu Lahab akan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena apa? Karena senang dengan datangnya bulan kelahiran Rasul, bulan Rabiul Awal. Senang dengan kelahiran Rasul tanggal 12 Rabiul Awal. Bagaimana kita sebagai umat Islam, gimana caranya kita untuk memeriahkan, untuk senang dengan datangnya bulan suci, dengan datangnya bulan kelahiran Rasul, yaitu Rabiul Awal. Hari kelahiran Rasul bisa kita peringati dengan memeriahkannya. Caranya seperti apa? Melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah sebagai suri tauladan, ataupun melakukan solawat, pembacaan solawat di masjid-masjid, apa yang intinya agar kita dapat syafaat dari Rasulullah. Untuk itu harapan ibu siswa-siswi SMK Wahid Hasyim bisa meneladani sikap Rasulullah, bisa ikut memeriahkan hari kelahiran Rasulullah agar kita dapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kemarin pada hari Jumat
yaitu memperingati kegiatan bulan Maulid, memperingati hari kelahiran Rasul dicatat oleh Allah sebagai satu amalan, sehingga nanti kita di akhirat termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.